I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Dia sebuah trailer dari game yang bernama Dvision Network. Game yang berbasis jaringan Ethereum dan juga Binance Smart Chain, di mana game ini adalah game open world. Jadi kalian bisa berpetualang di game ini dan juga bisa mendapatkan cuan dengan cara berbisnis, yaitu mengelola sebuah land kalian untuk dijadikan passive income. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info game play to earn selanjutnya dari channel ini. Oke, kita bahas game ini adalah game Dvision dan sekarang kita berada di website resmi dari game Dvision Network. Jadi kepanjangannya yaitu Dvision Network ya, atau di sini nama tokennya yaitu bernama DVI. Oke, kita coba lihat di sini ada MetaSpace, MetaCity, dan juga pasar NFT. MetaSpace, dapatkan ruang virtual Anda sendiri di dalam Dvision World. Semua impian, pilihan, dan imajinasi paling berani Anda dapat diwujudkan dalam ruang virtual yang Anda sesuaikan. Jadi di sini kalian bisa membuat ruangan virtual kalian sendiri untuk dijadikan bisnis seperti pameran ataupun event dan lain sebagainya. Lalu ada MetaCity. MetaCity adalah kota dari Dvision itu sendiri yang terdiri dari beberapa metaspace. Lalu juga ada pasar NFT. Pasar NFT adalah tempat utama di mana Anda dapat memperdagangkan item NFT di dalam dunia Dvision. Buat dan jual barang rancangan Anda sendiri yang dilindungi oleh standar ERC 721 atau ERC 1155 di dalam Dvision World. Jadi di sini sudah ada bocoran bahwa kalian bisa membuat NFT kalian sendiri lalu menjualnya. Oke, selanjutnya agar kita bisa lebih paham dengan game ini, kita langsung saja pergi ke white papernya. Oke, ini dia apa itu Dvision Network. Metaverse berbasis blockchain yang mendukung pasar NFT yang kuat dan beragam dalam augmented reality-nya. Dvision didasarkan pada tiga fitur platform utama yang dikenal sebagai NFT Market, MetaSpace, dan MetaCity. Jadi barusan saya sudah bahas, ini adalah rincian lebih lanjut atau lebih detail. Jadi MetaCity adalah dunia dari Dvision itu sendiri, di mana kalian bisa bertemu atau berkeliling menjelajah di dalam dunia Dvision. Lalu ada MetaSpace, tempat di mana pengguna memperoleh dan menyesuaikan tanah pribadi mereka untuk membangun dan menawarkan konten mereka sendiri di dalam virtual estate mereka. Lalu ada Marketplace, tempat jual belinya NFT. Oke, di sini kita bahas yang MetaSpace. Jadi di sini disebutkan pengguna dapat memanfaatkan MetaSpace atau land atau tanah dari Dvision ini sendiri. Jadi di sini kalian bisa membangun konten kalian sendiri yang akan diintegrasikan sebagai bagian penting dari MetaCity. Jadi kalian bisa membeli sebuah land atau metaspace, di mana metaspace tersebut bisa dikunjungi oleh orang-orang yang bermain di dalam game Dvision Network ini. Lalu metaspace tersebut bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah, di antaranya ini konferensi ataupun forum. Dan ada juga minigame, lalu ada juga pameran atau komersial, dan juga presentasi, seperti presentasi kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Jadi di metaspace tersebut, kalian bisa membangun di antara empat ini, bebas kalian bisa gunakan untuk event ataupun lain sebagainya. Untuk mendapatkan cuan lebih lanjut, kalian juga bisa mengundang para sponsor. Misalkan kalian ingin membuat sebuah event di mana di dalam land kalian bangun sebuah event, kalian juga bisa untuk mengajukan proposal kepada para sponsor untuk ditayangkan iklannya di dalam event kalian. Jadi kalian bisa membuat iklan dari para sponsor tersebut agar nantinya bisa dilihat oleh orang-orang yang berkunjung. Jadi kalian bisa mendapatkan cuan tambahannya. Lalu di sini Dvision juga menghadirkan NFT marketplace ya. Jadi tempatnya jual beli land, avatar, pet, item dan aset NFT. Jadi nanti di sini akan ada sebuah pet di mana pet ini berguna untuk bertarung melawan monster yang menduduki sebuah land atau tanah. Jadi tanah tersebut diduduki oleh sebuah monster-monster, dan untuk mendapatkan tanah tersebut kalian bisa bergabung bersama teman-teman kalian untuk menghancurkan monster tersebut. Jadi nantinya tanah tersebut bisa dijual dan kalian bisa mendapatkan hasil dari penjualan tanah tersebut. Jadi untuk memulai permainan Metaverse Dvision ini, kalian harus membuat avatar dulu, lalu kalian bisa berkeliling di dunia Dvision. Dvision mengintegrasikan mode pay to earn baru. Jadi ini dia seperti yang sudah saya bilang, MetaCity memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam mode pertempuran untuk berkontribusi pada proses pemurnian tanah. Jadi pemurnian tanah itu pengosongan tanah. Setelah land yang ditempati oleh monster dimurnikan, maka secara otomatis akan ditempatkan di lelang. Jadi di sini kita bisa lihat setelah land yang ditempati oleh monster dimurnikan. Jadi bahwa land tersebut ada monster-monster ya, jadi harus dimurnikan atau dibersihkan. Nanti secara otomatis tanah tersebut bisa dilelang lalu dijual dan kalian bisa mendapatkan alokasi dari penjualan tanah tersebut karena sudah membantu mengusir para monster. Lalu di sini juga ada sistem DAO. Lalu ini dia para pengembang dari game Dvision. Jadi singkatnya di sini dimulai pada akhir 2019 sebelum Covid melanda ya. Lalu visinya sudah jelas menjadi perusahaan metaverse berbasis blockchain nomor 1 baik di kripto dan domain AR atau VR tradisional. Oke, next. Oke, kita masuk ke tahap yang paling penting yaitu NFT di dalam game Dvision itu sendiri. Jadi ada 4 NFT yaitu sebuah land atau tanah dan juga avatar. Lalu ada item dan juga sebuah pet atau hewan peliharaan. Kita coba baca terlebih dahulu untuk pet. Jadi untuk fitur pet itu sendiri berkorelasi dengan OnDOS, jadi sebuah platform ataupun sebuah perusahaan OnDOS. Sistem pet ini akan diluncurkan pada akhir kuartal 4 2021. Sekarang sudah 2022, saya harap sistem pet ini sudah ada ya. Jadi sistem pet ini digunakan untuk mode pertempuran untuk memberikan kontribusi pada proses pemurnian land. Jadi pet ini digunakan untuk memberantas para monster yang berada di sebuah land. Jadi kalian bisa berkontribusi untuk membersihkan land tersebut dari para monster agar kalian bisa mendapatkan cuan dari hasil penjualan land tersebut ya. Lalu kita baca selanjutnya NFT tanah. Metaverse adalah tempat di mana setiap orang dapat mewujudkan mimpi virtual mereka menjadi kenyataan dengan membuat konten pilihan mereka sendiri. Jadi seperti yang sudah saya bilang, land tersebut atau MetaSpace tersebut bisa kalian personalisasikan atau kustomisasikan jika kalian ingin membuat sesuatu di dalam MetaSpace tersebut untuk keperluan kalian sendiri. Misalkan kalian ingin membuat event di dalam land atau MetaSpace kalian, kalian bisa membuatnya sendiri ya. Kalian bisa membangun stand-standnya, kalian bisa membangun furniturnya. Kalian juga bisa membuat iklan di dalam NFT yang berupa televisi di dalam game tersebut. Jika kalian mempunyai sponsor, kalian bisa masukkan iklan ke televisi tersebut. Jadi di sini landnya sangat berguna sekali untuk membuat sebuah acara-acara penting seperti event ataupun konversi ataupun meet up atau sebagainya, dan juga ada game-gamenya. Jadi kalian bisa bermain game di dalam game itu sendiri. Land dapat digunakan secara harfiah untuk semua jenis konten karena disajikan sebagai platform yang siap dibuat. Bagian dari real estate virtual ini dapat digunakan untuk membuat konten beragam dalam jumlah tak terbatas. Dan Anda akan dapat mengklaim keuntungan dalam token DVI dengan menetapkan biaya masuk ke MetaSpace Anda. Anda juga dapat menyewakan tanah Anda kepada pembuat konten potensial untuk memungkinkan dia menggunakan uang Anda, atau Anda dapat mengakomodasi berbagai kampanye iklan di MetaSpace Anda dari penyedia bisnis pihak ketiga. Jadi itu dia keuntungan dari sebuah land di dalam game Dvision ini. Pertama, kalian bisa menetapkan harga jika orang-orang ingin masuk ke dalam MetaSpace kalian atau tanah. Jadi kalian bisa mendapatkan cuan dari orang-orang yang ingin berkunjung ke event kalian, yaitu dengan membeli tiket untuk masuk ke event kalian menggunakan token DVI. Lalu keuntungan kedua, kalian juga bisa menyewakan tanah kalian kepada orang yang ingin membuat sebuah event di tanah atau land kalian atau MetaSpace kalian. Jadi kalian bisa menyewakannya dan mendapatkan token DVI. Lalu ketiga, seperti yang sudah saya bilang, kalian bisa mengakomodasi berbagai kampanye iklan di MetaSpace kalian ya. Misalkan di sini sponsor dari jarum super, misalkan kalian bisa masukkan iklan jarum ke dalam event yang berada di game Metaverse ini ya. Lalu selanjutnya ada avatar. Avatar adalah karakter unik dari ERC 1155 atau ERC 721 yang membantu pengguna untuk unggul di antara peserta lain dalam Metaverse. Pengguna harus membuat avatar mereka untuk mendapatkan akses ke Metaverse. Jadi kalian harus membuat avatar agar kalian bisa memainkan game ini ya. Lalu di sini juga untuk NFT yang keempat ada item. Item ini dapat dipakai di karakter kalian ataupun di pet kalian. Dan item ini juga bisa berupa kursi ataupun meja yang bisa ditempatkan di ruangan MetaSpace kalian atau tanah kalian ya. Semua item utilitas lainnya seperti objek 3D. Jadi bisa lihat di sini kita bisa baca perabotan dan ornamen yang akan digunakan untuk menyesuaikan tanah ya, berarti itu berupa kursi atau perabotan lain-lainnya. Di sini adalah NFT. Lalu kalau di avatar bisa berupa pakaian, topi, lencana dan lain-lain. Lalu untuk di pet bisa berupa senjata ataupun peralatan lainnya ya. Item ada aset digital ERC 1155 yang membantu pengguna sepanjang perjalanan mereka di Metaverse Dvision. Pengguna yang membeli avatar masih perlu membeli beberapa perangkat yang dapat dikenakan lainnya untuk menyelesaikan proses penyesuaian. Pemilik tanah akan membutuhkan objek 3D seperti furnitur dan ornamen untuk menyelesaikan proses pembuatan konten. Jadi konten di sini yaitu berupa event ataupun konferensi dan lain-lainnya. Jadi kan kalian membutuhkan kursi atau meja sebagainya agar lebih menarik juga ya. Lalu untuk pet perlu ditingkatkan dengan menggunakan peralatan dan senjata bermutu tinggi untuk meningkatkan atribut dan selanjutnya memiliki peluang lebih tinggi dalam proses pemulihan tanah. Jadi item di sini juga untuk pet berupa senjata yang bisa meningkatkan atau mengupgrade pet kalian untuk mengikuti pemulihan tanah atau penyerangan kepada para monster-monster yang berada di land. Next. Oke, di sini ada beberapa contoh event atau pameran-pameran yang sudah diselenggarakan di Dvision Network. Saya akan berikan berupa potongan-potongannya ya, potongan videonya saya akan masukkan. Jadi ada permainan dan hiburan, ini dia videonya. 이번 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그럼 시작합니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Lalu ada forum atau konferensi. Ini dia contoh videonya ya, potongannya yang sudah diselenggarakan. 있도록 하는 바람을 가지고 있습니다. 저도 정무위원회 한다 그래서 기존에 있는 송금 정보 쟁고보다 조금 더 법적으로는 그리고 두 번째는 글로벌한 공조가 있을 것입니다. 그러니까 특근법에 따라서 인증 대상이 됐다라고 볼 수 있는 상황입니다. 그래서 저희가 할 수 있는 거는 사실은 특근법에 따라서 이제 가상자산 사업자가 들어왔죠. Dan juga ada galeri atau pameran dari NFT juga ya. Ini dia videonya. Lalu juga ada acara-acara lainnya, yaitu dari acara seperti Binance Smart Chain Anniversary sudah diselenggarakan di Dvision Network Metaverse. Oke, next selanjutnya ekonominya. Oke, di sini untuk nama token dari Dvision Network yaitu DVI. Kita coba cek di CoinMarketCap untuk token DVI. Ini dia. Oke, ini dia untuk token DVI atau Dvision Network. Di sini Dvision Network sedang berjalan, yaitu satu koin atau satu token dari DVI yaitu 12.300. Di sini tadi barusan merah, sekarang sedang hijau atau sedang naik 2% ya. Lalu untuk total supply-nya yaitu 1 miliar token atau 1 miliar koin. Dan pasokan yang beredar sudah berada di 292 juta token atau koin atau 29% dari 1 miliar. Di sini juga sudah ada untuk smart contract-nya. Lalu juga sudah diaudit oleh Certik dan SlowMist. Jadi token ini atau smart contract-nya lebih aman ya. Oke, itu dia keterangan harga dari sebuah token DVI di CoinMarketCap. Oh iya, di sini juga token DVI berada di peringkat 181. Oke, next. Kita pelajari dulu untuk token DVI. Token DVI adalah token utilitas dan tata kelola berdasarkan mainnet Ethereum dan Binance Smart Chain yang digunakan di dalam Dvision Metaverse. Pemegang DVI dapat menerima beberapa manfaat seperti hadiah dengan staking DVI, bermain game, dan berpartisipasi dalam inisiatif pemungutan suara tata kelola utama, yaitu sistem DAO ya. Pengguna dapat merasakan berbagai konten seperti game, konferensi, galeri, pusat perbelanjaan, dan aspek berorientasi bisnis tradisional lainnya dalam divisi Metaverse. Jadi ini dia contoh konten-kontennya ya, game, konferensi, galeri, ada juga pusat perbelanjaan. Pengguna juga dapat memanfaatkan LAN untuk mengembangkan dan merilis konten buatan pengguna mereka sendiri untuk menyediakan akses ke pemain lain dengan menerima DVI. Oke, itu seperti yang tadi, yaitu menyewakan tanah, memungut tiket dari para pengunjung, dan juga mengajak para sponsor untuk mengiklankan produknya di event kalian sendiri. Oke, kita langsung saja ke roadmap-nya, yaitu di kuartal 1 2021, di sini sudah semua. Sekarang sudah 2022, yaitu kuartal 1 2022. Ini dia di kuartal 1 2022 akan ada apa saja. Recent World, peningkatan versi web. Lalu ada penjualan tanah putaran kedua dan ketiga. Penyelesaian versi web, pengembangan sistem avatar baru. Lalu ada ride RFP system dan lain-lain. Oke, itu dia kuartal 2 2022. Kuartal 1 2022. Lalu di kuartal 2 2022 ada peluncuran pra penjualan PET. Jadi PET akan dimulai dijual di kuartal 2 2022. Ini juga ada penjualan tanah putaran keempat. Lalu di kuartal 3 2022 ada pembukaan pertama Dvision MetaCity Seoul New York. Jadi pembukaan pertama MetaCity ya sudah bisa dimasukin, yaitu Seoul New York. Lalu di kuartal 2022 juga lalu ada juga fitur pemurnian tanah sudah ada di kuartal 3 2022 ya, sudah dirilis, yaitu sebuah pemurnian tanah. Kalian bisa bertempur gunakan pet kalian untuk mendapatkan tanah yang bisa dijual dan kalian bisa mendapatkan hasilnya. Lalu di kuartal 4 2022 ada peluncuran DVI Landmark, pembukaan putaran kedua di Dvision MetaCity Tokyo London. Akan ada kota baru. Oke, sebelum ke situ kita coba lihat dulu harga dari tanah yang bisa kalian beli di dalam game Dvision Network ini. Kita pergi ke marketplace-nya. Di sini juga sudah ada aset-aset lainnya ya. Jadi ini sudah difilter barang yang dijual apa saja. Kita filter untuk barang yang dijual ya. Ini dia, ada jaket, ada celana. Dan kebanyakan di sini adalah box misterius yang bisa mengeluarkan NFT secara acak. Kita langsung saja ke bagian tanah. Oke, ini dia di bagian penjualan tanah. Di sini kita coba hitung harga tanah termurah. Kita coba lihat apakah bisa di Oke, nampaknya tidak bisa difilter. Kita coba saja cari tanah termurah ya. Ini dia 990 DVI token. Sekarang harga DVI 12.261. Kita coba kalikan. 12.261 dikali 991. Yaitu seharga 12 juta ya. Jadi harga untuk tanah di sini yang termurah yaitu 12 juta. Oke, gila banget, bro. Di sini juga ada paling mahal 4.000-an ya. Kita coba kalikan 12.000 aja deh. 12.000 kali 4.000, 48 juta bro harga dari tanah di dalam game Dvision Network. Oke, itu ya gambaran dari penjualan tanahnya. Wow, mantap bro. Tapi kalian bisa berbisnis di dalam game Dvision Network ini ya. Jadi bisnisnya sangat jelas sekali tadi. Seperti di dunia nyata, kalian bisa berbisnis jual beli tanah, penyewaan tanah, ataupun pengiklanan. Oke, itu dia, saya rasa cukup untuk pembahasan game Dvision Network. Nanti saya akan coba untuk memainkan game ini di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan game gameplay to earn selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Bye.